Tanggal 11 dan 12 November merupakan hari cuti umum untuk seluruh rakyat Kelantan bersempena sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V yang ke-47 tahun. Sejak 1 November lalu, pelbagai program bersama rakyat jelata dianjurkan, antaranya program penghijauan diraja, pertandingan akhir menembak mahabah, majlis solat hajat dan doa selamat, solat Jumaat dan jaman rakyat serta kejohanan Golf Regiment Artillery Diraja. Jadi laporannya bersama Majidah Ismail. Esok adalah hari kemuncak sambutan yang akan berlangsung. Kota Baru. Baginda akan berangkat ke Padang Merdeka untuk istiadat pemeriksaan barisan kehormatan dan kembali ke Istana Balai Besar untuk istiadat pengurniaan kehormatan kebesaran negeri. Istiadat menjunjung duli dan istiadat menyembah ucapan tahniah dan taat setia. Tengku Muhammad Faris Petra diputerakan pada 6 Oktober 1969 di Kota Baru dan merupakan putera sulung daripada 4 adik-beradik. Sejak kecil, baginda telah diberi asuhan dan didikan agama oleh ulama terkenal, menjadikan baginda seorang pelajar yang berdisiplin dan pintar. Bagi rakyat Kelantan, Sultan Muhammad V merupakan seorang raja berjiwa rakyat dan dekat di hati penduduk negeri ini. Dia seorang yang cukup rapat dengan rakyat. Nah, dia selalu hadir majlis-majlis bersama rakyat dia. Jadi boleh katakan Sultan di hati rakyat lah dia ni. Sultan Kelantan ni memang kesayangan rakyat Kelantan kerana sifat-sifatnya dan sangat rapat dengan rakyat Kelantan serta sangat mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Bagi keluarga Koh, pemilik kedai gambar Mido di Bandar Kota Baru yang merupakan jurugambar istana menyifatkan baginda mudah didekati dan senang bekerjasama dengan keluarga di raja ini. Dekat 70 tahun punya masa hingga sekarang. Sebab gambar tu saya betul-betul backing, betul comel. Saya buat-buatnya tu kerja sangat kemaslah. Ucap dia yang lagi apalah, lagi macam umur. Apa lagi? Sehatlah, kesihatan semua kesihat kasih dia lah. Semua baiklah. The best, all the best kasih dia lah. Suka. Lama dah. Semua baik-baiklah. Semua tuanku sihatlah. Sultan Muhammad yang lebih suka membahasakan diri sebagai kita dengan rakyat sering turun padang bertemu masyarakat termasuk penduduk kawasan perkampungan orang asli di Gua Musang dan Jeli. Ketika melawat rakyat, baginda lebih gemar mengenakan jubah atau berbaju Melayu, dikenali sebagai baju gumbang, berkain plekat dan berkopiah putih. Baginda juga aktif dalam bidang sukan seperti menembak, memanah, menyelam skuba, sukan berkuda, golf, go-kart dan memancing. Pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 14 Oktober lalu, Sultan Muhammad V dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 bagi menggantikan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkuat kuasa 13 Disember ini. Semoga Allah melanjutkan usia Sultan Muhammad V. Laporan Majidah Haji Ismail dan jurukamera Rudy Hazli Cik Ramli untuk Berita RTM. Malam tadi, Masjid Muhammadi Kota Baru, Kelantan mengadakan majlis doa selamat dan solat hajat bersempena sambutan Hari Keputeraan ke-47 tahun Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V. Keberangkatan tiba Sultan Muhammad V di masjid itu diiringi Adinda Baginda, Tengku Mahkota Tengku Dr. Muhammad Faiz Putra. Hadir sama Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob. Selesai solat maghrib berjemaah, Baginda menyertai para hadirin membaca surah Yasin, tahlil dan doa diikuti solat isyak berjemaah. Esok adalah kemuncak kepada perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Muhammad V itu.